dilihat, apa yang tak pernah didengar, tak pernah timbul dalam hati, Bapa menyediakannya. Dari timur sampai ke barat, jauh ke dalam tubir laut, kau melupakan kesalahan, kau Bapa yang baik. Selamat malam semuanya, apa kabar? Dan saya percaya kabar kita pada malam hari ini adalah orang-orang yang sudah dan terus akan diberkati Tuhan. Amen. Seperti tema kita malam hari ini, bagaimana kita diberkati untuk memberkati. Nah Bapak Ibu, harusnya kami memulai acara Nada Sabda malam hari ini harusnya 19.30 tepat, namun ada kesalahan teknis sedikit di studio kami. Dan kami percaya Bapak Ibu tidak, apa yang terjadi tadi tidak mengurangi rasa sukacita kita, khususnya yang sudah bersama dengan kita, Bapak Noldi Lukas Pangkei, Julian Lumenta. Ya, Bapak Julian Lumenta sudah bersama dengan kita dan beberapa orang lainnya. Dan mari siapkan hati kita untuk benar-benar kita akan diberkati oleh Tuhan. Angel berdoa untuk renungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita satu dalam doa kita berdoa.
Segala pujian syukur kami naikkan Amen. Kepadamu Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat Tuhan, atas segala pertolongan Tuhan, hingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh sehat, kuat semua karena Amen. Berkat-berkat Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh berjumpa lagi dalam acara Nada dan Sabda malam hari ini Tuhan. Kami berdoa jalannya acara ini, kami semua yang terlibat langsung dalam pelayanan yeah. malam hari ini, baik saudara-saudara yang akan menyaksikan acara ini Tuhan, kami sama-sama menerima berkat-berkat dari Tuhan malam hari ini. Tuhan berkati segala alat yang akan kami gunakan, segala fasilitas yang akan kami gunakan Tuhan, ya, urapi haleluya. Agar semuanya ini bisa menjadi berkat dan nama Tuhan saja dipuji, dimuliakan ya, terima haleluya. Kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulaikan acara malam Nada dan Sabda malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat Tuhan yang ada di GPD Eklesia Kota Gorontalo, malam hari ini kita tidak berbicara bagaimana kita akan diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita orang-orang yang akan menerima berkat Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan itu setiap hari memberkati kita. Amen. Senantiasa memberkati kita. Jangan berpikir bagaimana Tuhan akan memberkati kita dengan sesuatu yang terlalu besar, yang terlalu wah, yang terlalu heboh katanya, yang terlalu wow. Tetapi saudara-saudara, saya mau berkata bahwa berkat hari ini yang telah kita terima adalah sebuah atau suatu napas kehidupan ketika kita bangun pagi hari, ketika kita bekerja pagi hari, siang hari, sore, sampai malam hari, lalu engkau sehat sampai malam hari ini. Bahkan teristimewa kita setelah melewati aktivitas kita sepanjang hari ini, malam hari ini kita bisa mendengar renungan firman Tuhan. Ini adalah sebuah berkat yang kita terima daripada amen, Tuhan. Amen. Katakan amin. Nah, Bapak David Kumolontang, Brigita, Yulian, sekali lagi bahwa amin kan, engkau sedang diberkati Tuhan malam amen, hari ini amen. Saya percaya kekristenan kita adalah ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, ketika kita melakukan apa yang Yesus perintahkan, kita akan diberkati Tuhan amen. Dan saudara akan berkata, maaf, dan saudara jangan berkata bagaimana itu melakukan firman Tuhan. Pastikanlah bahwa setiap minggu ketika kita, apa yang kita lakukan dalam bergereja, dalam berdoa, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka engkau adalah orang-orang yang saat ini sedang diberkati oleh Tuhan. Amen. Angel. Amen. Ya, diberkati Tuhan bukan soal apa yang kita miliki. Wow. Bukan soal berapa banyak yang kita miliki. Yes. Tapi soal bagaimana kita menyikapi hidup ini. Yes. Kita boleh ada sampai saat wow. sampai saat ini, mm-hmm. itu yang namanya berkat Tuhan. Artinya orang terkadang mengukur berkat itu ketika kita punya kekayaan yang yeah. melimpah, pangkat dan kedudukan yang luar biasa, yeah. tetapi bagaimana Angel berkata tadi dan saya berkata di awal tadi, apa yang kita jalani sekarang, ya kan? Yeah. Apa yang kita lalui sekarang sampai malam hari ini, khususnya ya pagi yeah. hari kita bangun ya tadi, kita bekerja lalu kita ada sampai hari ini. Kita sepakat Angel ya malam ini bahwa yeah. semua itu karena berkat Tuhan. Amen. Semua yang nonton malam hari ini katakan setuju dengan apa yang kita pendahuluan kita malam hari ini, kita telah melewati sepanjang hari ini itu karena berkat Tuhan. Nah, amen. Angel, kita akan bicara sedikit bagaimana dalam Alkitab sesuai tema kita, kita diberkati untuk memberkati. Angel, tolong baca dalam Injil Lukas pasal yang kelima, Angel, ayat yang ketujuh. Lukas pasal yang kelima ayat mm-hmm. yang ketujuh, firman Tuhan. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain mm-hmm. supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu yes. dengan ikan hingga hampir tenggelam. Terus? Ayatnya yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus mm-hmm. dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku mm-hmm. karena aku ini orang berdosa. Mm-hmm. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub mm-hmm. oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita akan bicara tentang diberkati untuk memberkati, siapakah Petrus? Ayat yang ke-8 jelas sekali berkata begini, Tuhan, aku ini berdosa. Yes. Tuhan, pergilah dari hadapanku. Ini latar belakang bagaimana Petrus menyadari dia tidak layak, Angel, yeah. untuk menerima berkat yang Tuhan kasih. Sekali lagi pemirsa, kita belum bicara tentang tema malam hari ini diberkati untuk memberkati. Tetapi kita melihat ke belakang, Petrus mengakui dalam ayat yang ke-8, Tuhan, aku ini orang berdosa. Yes. Kalimat sehari-hari, aku ini gak layak.
Aku ini gak pantas Tuhan menerima berkat ikan. Ada dua perahu. Bahkan perahu itu dikatakan hampir-hampir tenggelam. Petrus sempat berkata, aku ini orang berdosa. Nah, saya mau berkata Bapak Ibu, yakinkan engkau malam hari ini dengan iman, dengan rasa percaya kita. Sebenarnya kita merasa kita memang gak layak. Kita orang berdosa mungkin dengan perbuatan kita, Angel, dengan pikiran kita. Tetapi ingat, Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Katakan amin. Pujian yang kita dengar tadi bahwa Dia melemparkan semua pelanggaran kita. Dia melupakan dosa-dosa kita. Itu pujian yang Tuhan kasih ke kita di GPD Ekklesia Kota Gorontalo, bukan? Kita tahu lagu itu bahwa Tuhan memberkati kita dengan tanpa tidak melihat masa lalu kita. Amen. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Yang jelas ketika Dia dapati hari ini, seperti Petrus, Dia dapati hari itu Petrus membutuhkan sesuatu. Dan berkat yang tanpa Petrus duga, Angel. Wow, saya khotbah hari Minggu kan di GPD Ekklesia, bahwa bagaimana berkat yang tidak pernah dipikirkan Petrus dapat. Amen. Berkat yang tidak pernah timbul di dalam hati, Petrus dapat. Berkat yang tidak pernah dia lihat, tetapi Tuhan berikan kepada dia. Amen, amen. Bagaimana sih, atau apa sih yang Petrus rasakan ketika dia berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa. Karena dia melihat begitu luar biasanya Yesus memberkati Petrus. Bapak Ibu, Petrus gak pernah sekali menjala dua perahu hampir penuh. Bapak Ibu, Petrus sekali dia menjala, dia gak pernah mendapatkan perahu-perahu itu hampir tenggelam. Dan gak ada secara Petrus itu memukat, menabur jala. Lalu dia panggil orang-orang lain untuk datang membantu supaya ikan-ikan ini dapat dimuat di perahu-perahu mereka. Gak pernah. Dari mana sumber berkat itu? Itu yang saya bilang, ketika Yesus akan memberkati engkau, apa yang tidak pernah engkau pikir, apa yang tidak pernah engkau duga, Tuhan akan memberikan itu kepada engkau. Ellen Priscilla, David Kumolontang, engkau yang bersama dengan kami malam hari ini, semua siapapun yang nonton malam hari ini, engkau harus percaya sebelum tema malam hari ini, engkau akan diberkati dan mau memberkati. Pastikan Yesus sumber berkat. Wow, sama-sama kita katakan, pastikan Yesus sumber berkat. Ada di dalam rumahmu, ada di dalam pekerjaanmu, ada di dalam segala aktivitasmu. Dan Yesus sumber berkat, itulah yang akan memberkati kita malam hari ini, Angel. Diberkati untuk menjadi berkat, atau diberkati untuk memberkati. Sebelum tadi Om Sam bilang, sebelum kita lebih jauh dalam ini, bagaimana sebenarnya diberkati itu? Diberkati ketika Yesus hadir dalam hidup kita. Ya, haleluya. Berkat-berkat Tuhan akan kita rasakan kalau Tuhan hadir dalam hidup kita. Seperti tadi Om Sam katakan bahwa ketika Petrus pada waktu itu semalam-malaman dia mencari ikan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu berarti dia mengandalkan kekuatan dia, tapi ketika Yesus hadir, Yesus terlibat. Ya, Yesus terlibat dan mujizat besar itu terjadi. Haleluya, haleluya. Petrus menjadi sadar bahwa betapa pentingnya kehadiran Tuhan itu. Ketika dia dia menyadari bahwa ternyata saya diberkati, bukan dia bukan mengandalkan, wah ya, karena saya adalah nelayan yang hebat, karena saya sudah memiliki pengalaman yang banyak tentang menjala ikan. Tapi pada waktu itu, apa yang Petrus ambil ketika dia melihat perkara ajaib yang Yesus lakukan, ada berkat besar yang Yesus berikan dalam haleluya, hidupnya. Haleluya. Dia melihat latar belakangnya, Tuhan, saya ini orang berdosa. Yang diperlukan adalah sikap kita menerima, menyikapi berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Nah, saya ambil kata Angel terakhir, bagaimana sikap kita menyikapi berkat Tuhan yang telah kita terima. Ayat yang ketujuh, Angel tolong baca. Ini akan kita kaitkan dengan tema malam hari ini, Angel. Menyikapi berkat-berkat yang tak terduga yang Tuhan berikan kepada Petrus. Apa
tindakan Petrus selanjutnya ketika dia diberkati Tuhan. Ayat yang ketujuh, ya, Lukas 5 ayatnya yang ketujuh. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bapak Ibu, cerita ini adalah ketika Petrus dan teman-teman mereka telah diberkati oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu, yang Yesus suruh untuk mereka pergi agak jauh sedikit dan menebarkan jala, itu bukan perahu yang lain. Angel, itu bukan perahu lain selain Petrus. Yes. Itu adalah Petrus dan perahu Petrus yang diperintahkan oleh Yesus. Yeah. Orang lain hanya menonton waktu itu. Tetapi yang menarik ketika berkat diterima oleh Petrus. Yes. Dan dia nggak sanggup lagi untuk memanen, untuk menangkap, untuk ikan-ikan yang didapat itu dimuat di perahu mereka. Akhirnya inilah tema kita malam hari ini. Ketika Petrus diberkati dengan melimpah. Yes. Wow, sama-sama kita katakan diberkati secara melimpah. Diberkati secara melimpah. Amen. Teman-teman di studio sini ada Stefania, ada Julius. Julius Dengkuma, tulis di kolom komentar kita jika punya pegang HP bahwa kita diberkati secara melimpah. Untuk apa? Seperti Petrus diberkati, dia gak sanggup lagi, akhirnya dia panggil orang. Orang itu perahunya kosong. Orang yang ada di sekitarnya perahunya kosong. Mereka gak ada ikan. Tetapi Petrus ketika diberkati, Petrus bagikan berkat ini kepada orang lain. Amen. Apa dikatakan ayat itu? Mereka memberikan isyarat untuk supaya mendekatkan diri mereka. Perahu mereka lebih dekat lagi. Dan secara bersama-sama, ada kalimat di situ. Secara bersama-sama menikmati berkat Amen. Berikan kepada mereka. Anang atau Ellen Priscilla berkata amin. Anang Sutrisno, amin puji Tuhan. Rilo Tololiu, amin. Salma Sepang, amin puji Tuhan. Sepanya diberkati secara melimpah. Ya, kita harus sadar. Yes. Kalau Yesus yang memerintahkan, kalau Yesus yang menyuarakan untuk kita lakukan, artinya kita libatkan Yesus dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan kita yang tadinya gagal dan gagal, kita gak menghasilkan sesuatu. Mungkin kita orang yang hebat, orang yang dasarnya pengalaman kita lakukan itu. Tetapi ingat, pengalaman gak akan menjamin kita akan berhasil. Tetapi apa yang akan membuat engkau berhasil, Angel? Kehadiran Yesus dalam hidup kita. Kehadiran Yesus dalam hidup kita. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana kita mau memberkati orang? Bagaimana kita akan memberikan kepada orang kalau kita sendiri belum diberkati? Iya kan? Bagaimana kita akan merasakan hidup ini melimpah, tidak berkecukupan, meluber? Tetapi diri kita sendiri juga, kita merasa, oh, sepertinya kering. Untuk itu, sebelum kita memberkati orang, sebelum Petrus memberkati, diberkati untuk memberkati, ingat, tetap libatkan Yesus dalam kehidupan kita, Angel. Kita tidak tahu sudah berapa banyak pengalaman yang Petrus alami dalam hal menangkap ikan. Sudah berapa banyak ikan yang dia dapat. Tapi yang pasti kita belajar dari ayat ini bahwa ini adalah menjadi pengalaman yang luar biasa dalam hidup Petrus. Sehingga Petrus sadar dan Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, saya ini sebenarnya tidak layak karena saya ini orang berdosa. Ya, kita berpikir bahwa sudah pernahkah Petrus berbagi kepada sesamanya seperti yang dikatakan tadi Om Sam bilang. Sebelumnya belum pernah Petrus menangkap ikan sejumlah sebanyak besar itu ya. Dengan dua perahu terisi ikan sampai-sampai hampir tenggelam. Kita belajar dari pelajaran ini bahwa sudah banyak yang Petrus alami dalam hidupnya. Mungkin sudah banyak ikan yang dia tangkap, tapi
ketika dia merasakan pengalaman ini di sini, baru dia merasakan bagaimana dia diberkati Tuhan. Yes. Berkat Tuhan dia merasakan benar-benar nyata dalam hidupnya ketika Amen. Apa? Ketika Yesus hadir. Sebelumnya Yesus belum pernah berjumpa dengan dia. Amen. Tapi ketika saat itu Yesus berjumpa dengan dia, dan dia menyadari bahwa ternyata selama ini saya diberkati Tuhan. Mm-hmm. Ternyata selama ini berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup saya. Bahkan terlebih pada waktu itu ketika Yesus hadir dalam hidup Petrus. Mm-hmm. Ketika Yesus bertemu dengan Petrus, berkat itu lebih besar lagi dirasakan yes. Petrus. Dan sikap yang Petrus ambil, kita mau belajar sama-sama bagaimana ketika kita diberkati, jangan berpikir bahwa kita sanggup menampung berkat Tuhan, menampung terus betul. Berkat Tuhan. Ingat, seperti Petrus, dia tidak mampu lagi. Coba kita berpikir bahwa ketika Petrus pada waktu itu menerima semuanya dan dia tidak mau berbagi, Angel, apa yang akan... tenggelam. Ya. Ketika Petrus dia enggak berani bagi kepada teman-temannya, yes. dia enggak mampu lagi, dan bisa-bisa ikan itu ketika dia paksakan ya. ada dalam perahu Petrus, bisa perahunya akan tenggelam. Ya, betul. Begitu juga dengan kita, Angel. Yes. Tuhan mau kepada kita bahwa ketika hidup ini secara finansial mungkin atau apa saja berkat secara manusia dalam dunia ini Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kita, ada saatnya Angel kita lakukan seperti Petrus. Yes. Bagaimana kita harus membagi kepada perahu-perahu yang ya, kosong ya, itu ya. Bapak Ibu, mungkin ada di sekitar kita seperti ada perahu-perahu yang kosong, dan mereka menunggu untuk kita panggil. Ya. Mungkin mereka sungkan untuk mendekati kita. Di masa pandemi seperti ini, ada banyak mungkin perahu yang kosong. Yes. Ada banyak orang mungkin yang berhenti bekerja. Ada banyak mungkin orang yang gak bekerja lagi. Karena apa? Kondisi seperti ini. Ibarat perahu mereka, rumah mereka, dapur mereka. Yeah. Itu ibarat sebuah perahu yang sedang kosong. Yeah. Mereka ingin mendekat, mereka sungkan. Mereka malu mungkin. Tetapi ingat, ada tindakan Petrus. Yes. Ada inisiatif dari Petrus, Angel. Ada inisiatif dari orang percaya, orang yang ada Yesus di dalam hidupnya. Dia punya inisiatif. Amen, ayo mari amen, datanglah amen. Nikmatilah berkat yang daripadaku. Yes. Terimalah berkat yang daripadaku, yang sumbernya itu adalah itu Yesus ya, yang memberkati amen, dia. Amen. Siani Rumengan, Erlin Moniaga, Vicky, Ruli Kaligis berkata amin. Iya, kita harus percaya. Dan saya percaya orang yang sudah berkomen malam hari ini adalah Bapak Ibu, orang-orang yang tadinya sudah diberkati Tuhan amen, dan amen, sedang melihat amen. Perahu-perahu yang kosong itu. Mereka tidak jadi penonton. Mereka tidak hanya melihat kita diberkati yes. Tuhan, tetapi mereka pun akan diberkati Tuhan amen, amen. Lewat apa yang kita lakukan. Saya malam hari ini dan Angel tidak menggurui Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu adalah pelaku-pelaku itu yes. Kami hanya kembali memotivasi ya, kita semua amen, bahwa amen. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama ini, karena kita orang yang diberkati dan sudah amen, memberkati amen, kita amen. Akan terus diberkati amen. Diberkati, diberkati amen, dan terus amen. Akan diberkati oleh Tuhan. Erlina Moniaga berkata, ketika Tuhan tetap pelihara di masa yang sulit seperti ini. Ya, Angel, menarik bagi saya adalah Petrus selama dia menjadi seorang nelayan ya. Dia bukan orang yang gagal. Bapak Ibu, Petrus selama menjadi seorang nelayan, dia bukan orang yang gagal yes. Dia orang yang hebat. Tetapi selama apa yang dia lakukan sebelum Yesus campur tangan yeah. Sebelum Yesus ada di saat itu, dia gak pernah merasakan berkat yang seperti saat yeah. itu. Artinya apa yang kita lakukan, mungkin selama ini kita berkata, wow, aku luar biasa, aku hebat, aku yeah. sukses, aku berhasil. Ingat, ketika engkau lebih libatkan Yesus yes. Ketika engkau lebih libatkan Roh Kudus, ketika kita lebih libatkan Bapa menguasai pekerjaan kita, menguasai hidup kita, ada berkat yang lebih melimpah, yes. melimpah amen, secara amen, luar biasa amen. Dalam kehidupan kita. Artinya apa? Jangan berpuas diri yes. dengan apa yang engkau rasa amen, ini amen, karena amen. Aku telah berbuat.
Amen. Tetapi akan ada sesuatu yang lebih hebat lagi. Pak Feki berkata puji Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Ya, khususnya Pak Feki sendiri. Saya tahu Pak Feki orang-orang yang diberkati Tuhan. Di pekerjaan yang ada, ya, Tuhan percayakan sesuatu yang luar biasa menjadi pelayan masyarakat Pak Feki. Secara saya mau berkata, apa yang Pak Feki buat melayani masyarakat dalam pekerjaan Bapak, Tuhan akan memberkati Bapak, yes, lebih amen, lagi amen, dari amen, apa yang Bapak pikirkan. Lebih lagi dari apa yang Bapak dapatkan selama ini. Petrus jelas sekali Alkitab berkata dia memberikan isyarat, yes, dia memanggil, iya kan, isyarat, yeah, itu kan dia memanggil, bukan sekedar dia memanggil, lalu dia membagi, yes, membagi. Angel, tolong baca dalam kitab Amsal, Angel pasal yang ke-11. Rahasia saudara ingin terus diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan saja kita mau diberkati, tetapi rahasia ketika engkau terus mau diberkati Tuhan. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24, ya. Injil. Amsal pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. 25. Ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Mm-hmm. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin, haleluya. Ini ayat ini, Angel, berlawanan dengan moto atau istilah kita yang sering pakai, hemat pangkal kaya. Kaya. Iya kan, ayat ini bilang begini, ada orang yang menghemat, yeah, sedemikian, tetapi selalu apa? Berkekurangan. Yes. Memang Bapak Ibu, Alkitab kita gak bisa ukur dengan pikiran kita. Yes. Iya kan? Alkitab gak bisa kita ukur, yeah, dengan cara, yeah, kita berpikir. Hemat pangkal kaya. Artinya, yeah, semakin kita berpikir untuk mengeluarkan uang kita, finansial kita, maka jaminan kita di masa mendatang kita orang yang banyak uang. Kira-kira begitu. Kalau kita bicara ukuran uang. Yeah, yeah. Tetapi ayat ini berkata, hey, siapa yang menyebar harta bertambah kekayaannya, bertambah berkatnya, kira-kira, yeah, begitu. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Siapa banyak memberi, Alkitab berkata bukan dikembalikan dari apa? Jumlah nominal yang kita beri. Artinya siapa memberi 10, Alkitab tidak mencatat dikembalikan 10. Tetapi kata berkelimpahan lebih dari apa yang, yes, kita lakukan. Amen. Contoh, saudara beri poinnya atau nilainya 10, Allah akan memberkati bisa sampai 20, yeah, kali lipat, yeah, serat sampai 100 kali lipat. Amen. Tergantung, amen, apa motivasi yang, yes, kita lakukan, amen, di hadapan Tuhan. Amen. Katakan amin. Kembali Bapak Ruli Kaligis berkata, di masa sukar kita diminta untuk membagi. Amin Pak Ruli Kaligis. Amen. Seperti janda Sarfat membagi buat Nabi Elia. Wow. Akhirnya janda itu dipelihara selama musim kemarau. Yeah. Haleluya. Janda di Sarpat bermodalkan dengan apa yang mereka makan akhir-akhir, yes, detik-detik sebelum Elia datang. Elia mau minta sesuatu, dia berkata enggak ada apa-apa. Bahkan tinggal mereka makan, hari itu selesai. Yeah. Angel tahu kisah itu, yeah, bukan? Iya, yeah, iya. Yeah. Silakan Angel. Ya, kita tahu sama-sama cerita ini, kisah Alkitab ini, bagaimana tentang kisah seorang janda di Sarfat, seperti tadi Om Ruli Kaligi telah berkata. Ya, kita tahu bersama bahwa pada waktu itu sedang dalam kekurangan, ya, sedang dalam masa kelaparan. Gak ada hujan, ya, panas, terus? Dan apa yang dimiliki janda itu dikatakan dalam Alkitab dengan jelas bahwa pada waktu dia hanya memiliki segenggam tepung, yes, dan minyak sedikit dalam tinggal sedikit sekali. Dan bahkan Alkitab mencatat bahwa tinggal hari itu saja dia dan anaknya untuk makan. Makan, dan sesudah itu, ya, mati. Ya. Tapi bagaimana sikap yang diambil oleh seorang janda itu, yes, bahwa dia menyadari apa yang dia apa hadapi, lakukan, ya, yang dia lakukan artinya begini, dia memberi dari kesusahannya, ya, betul, dia memberi dari kekurangannya, yes, Angel. Ingat, Tuhan tidak melihat berapa besar yang kita berikan, amen, 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 seberapa banyak yang kita berikan, tetapi dasar
Amsal berkata, Amsal yang ke-11, orang akan memberi, diberikan, dikembalikan dengan berkelimpahan. Haleluya, haleluya. Angel, satu waktu saya teringat 5-6-7 tahun lalu. Iya. Saya waktu itu punya kebutuhan untuk ke Surabaya. Saya, istri dan kedua anak. Kami butuh waktu itu uang cukup lumayan karena tiket PP 4 orang kami hitung ya di zaman itu kurang lebih ada sekian banyak. Tapi di saat saya digerakkan Tuhan hanya kecil saja. Ada seorang membutuhkan ketika hati saya berkata, "Saya Tuhan, saya butuh uang nih." Tapi di saat itu saya tergerak untuk memberikan sesuatu kepada hamba Tuhan itu. Yes. Angel tahu. Akhirnya saya beri, saya gak usah sebut jumlahnya berapa. Yang jelas itu sangat kecil. Saya berikan. Misalnya saya kasih 3. Iya. Tuhan kembalikan Angel, bukan 3. Wow. Dalam waktu 2 minggu sebelum saya ke Surabaya. Iya. Tuhan kembalikan bukan angka 3. Tapi Tuhan kembalikan angka 9. Wow. Diberkati untuk memberkati. Amen. Saya garis bawahi, Pak Ruli sekaligus bilang, ketika kita ingin memberi, terkadang di waktu masa sukar pun, seperti janda di Sarepat, dia dalam kondisi sukar, semua sukar, 3,5 tahun, panas, gak ada hujan. Tapi janda di Sarepat mau memberi berkat berkelimpahan yang dia dapatkan. Apa Angel? Dia hidup. Iya. Sepanjang kemarau dia dipelihara. Amen. Oleh Amen. Tuhan. Amen. Saudara, betapa pentingnya ketika kita mau diberkati Tuhan. Yes. Dasarnya kita mau memberi. Haleluya. Amen. Jadi Amsal ini berkata apa? Ayat yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Oke, penjelasannya ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi. Rahasia minum. Engkau akan berkelimpahan. Rahasia kita hidup berkelimpahan, berkat berkelimpahan. Artinya kalau sehat terus dijaga kesehatan kita. Kalau engkau kuat terus dijaga kekuatan kita. Katakan amin. Amen. Secara finansial engkau diberkati bulan ini, bulan depan akan berkelimpahan. Amen. Rahasianya apa Bapak Ibu? Yaitu berani untuk bisa memberi. Yes. Tangan terbuka dalam kondisi seperti ini. Atau kita kembali contoh seperti Petrus, kondisi yang dia tidak bayangkan, tetapi Tuhan Yesus memberkati dia. Malam hari ini saya mau berkata kepada kita, saya mau pastikan kepada kita, saudara-saudara, kita terkadang merindukan, kita ingin diberkati secara melimpah, tapi Tuhan mau sebelum kita hidup dalam berkelimpahan, kita harus apa Angel? Bisa lanjut Angel. Ya, menjadi berkat. Tadi sudah disinggung bahwa jangan berpikir kita nanti menjadi berkat, kita bisa memberkati orang lain ketika kita memiliki kelimpahan. Yes. Bahkan dalam hal kekurangan, kita bisa menjadi berkat seperti seorang janda ini. Saya teringat dengan satu hal, Om. Yes. Mungkin di hari-hari ini banyak orang yang sudah berusaha, berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya. Amen. Untuk memuaskan keinginan jasmani mereka. Tetapi apa yang mereka dapatkan, mereka tidak puas. Yes. Tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Bahkan semakin hari mereka semakin bekerja keras untuk mencari itu, untuk mencari itu. Tapi di hari-hari ini, ada banyak juga orang yang mungkin dalam berkekurangan, dalam kekurangan, tapi mereka bisa menjadi berkat. Amin. Seperti janda ini, dalam kekurangannya dia bisa memberkati orang Amen. Lain. Amin. Apa kuncinya, saudara? Apa kuncinya untuk kita bisa menjadi berkat walaupun dalam kekurangan? Satu, yaitu bersyukur. Yes. Bersyukur artinya kita menyadari bahwa apa yang kita miliki yaitu berkat Tuhan. Yes. Berkat Tuhan itu di sini dikatakan supaya kita diberi kelimpahan berarti kita harus memberi. Yes. Apa
prinsip firman Tuhan berbeda, bertolak belakang dengan prinsip dunia. Yes. Kalau mungkin prinsip dunia 1 kurang 1 sama dengan 0. Hmm. Tapi kalau prinsip firman Tuhan yang saya tangkap malam hari ini, 1 dikurang 1 bisa menjadi 2, bisa yes. menjadi 5, Amen. Bisa menjadi 10. Wow, hallelujah. Bahkan tidak ada yang terbatas di yes. dalam Tuhan. Amin, amin, amin. Angel, kita bisa ambil kesimpulan malam hari ini bahwa ketika atau tujuan Allah memberkati kita adalah Tuhan tahu di sekeliling kita ada orang-orang yang juga mau diberkati. Yes, amin. Terkadang Tuhan memberkati orang lain itu lewat kehidupan kita. Amin, amin. Kita bisa ambil kesimpulan malam hari ini ya. Tuhan memberkati Petrus ternyata karena ada orang lain pun yang mau diberkati karena yes. mereka pun membutuhkan. Seperti Petrus memanggil perahu-perahu yeah. yang kosong. Janda di Sarpat diberkati oleh Tuhan. Untuk apa? Dengan sisa yang ada. Ingat, zaman itu adalah zaman kesusahan. Yeah. Tetapi ingat, segenggam apa? Tepung. Tepung saja. Artinya yeah. itu berkat yang Tuhan kasih atau yeah. Tuhan percayakan kepada janda itu. Dalam sesi rumah itu. Yeah. Bagi janda dia tahu, sisa tepung itu adalah untuk dia. Tetapi janda tidak menyadari bahwa berkat tepung yang sedikit ini adalah untuk orang lain. Ya. Kita simpulkan, Tuhan tidak melihat jumlah sebesar apapun berkat yang engkau miliki sekarang. Yes. Tapi Tuhan mau, mari di akhir-akhir ini kita bisa memberkati banyak orang. Amen, ada perahu-perahu, sekali lagi perahu-perahu yang kosong. Ada Elia-Elia di zaman itu yang membutuhkan ya. Untuk makan. Kita sekarang mau untuk bisa membagi yes. supaya kita benar-benar mengenapi tema kita malam hari ini. Dan itu Tuhan mau kita diberkati untuk memberkati. Amen. Kesimpulan Angel, jangan takut untuk memberkati. Yes. Jangan takut untuk menjadi berkat. Yes. Karena itu adalah tujuan Tuhan. Yes. Karena itu adalah tugas kita. Yes. Untuk memberkati orang Amen. lain. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberkati kita. Dan apa tujuan kita untuk memberkati? Bukan untuk menerima berkat yang lebih dari itu. Jangan sampai kita berpikir, jangan sampai motivasi kita untuk memberkati orang lain untuk kita menerima berkat yang lebih. Yes. Tapi ketika kita belajar dari janda di Sarfat ini, apa yang dia dapatkan ketika dia memberkati, yaitu satu yang saya ambil Om Sam, keselamatan. Yes. Keselamatan dia peroleh hidup dia beroleh ketika dia memberkati. Yes, ya. Betul. Jangan berpikir bahwa ketika saya memberkati, saya juga akan diberkati dengan berkat-berkat jasmani, dengan kekayaan. Mm-hmm. Jangan terlalu berfokus pada nominal. Yes. Tapi apa yang lebih berharga yang akan kita dapatkan ketika kita memberkati? Memberi. Yes, haleluya. Ya. Betul. Angel, saya punya kesimpulan juga bahwa malam hari ini saya ingin berkata kepada kita semua dari perjalanan Petrus dan janda di Sarpat yang dikatakan Pak Ruli tadi, artinya begini, masing-masing punya latar belakang yang berbeda. Iya ya, bukan? Ya kan? Petrus dia melakukan itu karena pekerjaannya. Artinya dengan pekerjaannya Petrus bisa memberkati orang lain. Ya. Haleluya. Iya kan? Janda di Sarpat dari kekurangannya dia memberkati orang lain. Yes. Apapun latar belakang kita, apapun posisi kita malam hari ini, percaya ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, engkau sanggup untuk melakukan apa yang amen, firman Tuhan amen, mau. Amen. Ingat, firman Tuhan malam hari ini bukan sekedar kita baca, yes. firman Tuhan malam hari ini bukan sekedar kita dengar, amen. Tapi ketika engkau ingin lebih lagi diberkati Tuhan, mari kita menjadi pelaku firman amen, Tuhan. Amen, Bapak Ibu amen. Yang sedang nonton kita malam hari ini, dari Sangir, Lucia Sambel, mari semuanya yang nonton, Ibu Salma, Yeni, kita akan berdoa semuanya. Bapak, siapapun kami malam hari ya, ini, Tuhan. Diberkatilah kami. Amen. Kami manusia terbatas. Yes. Bahkan firman-Mu terkadang berlawanan dengan apa yang ya, kami pikirkan. Tuhan. Tapi ajar kami untuk menjadi pendengar firman-Mu yang yes. setia. Amen. Ajar kami untuk merenungkan firman-Mu yang amen. Setia. Amen. Terlebih ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu amen. Yang setia. Amen. Hamba-Mu percaya, semua yang sudah dengar firman Tuhan malam hari ini, kami siap diberkati oleh amen, Tuhan amen. Dan kami siap untuk menyalurkan yes, berkat-berkat amen, yang amen. Tuhan berikan kepada kami. Berkati semua kru malam hari ini yang bersama dengan kami. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada besok malam dalam acara Nada dan Sabda. Dan seperti saya katakan minggu kemarin, Nada dan Sabda di hari Kamis kami pakai dengan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.